Dipimpin langsung oleh Kasat Sabara Polres Klaten, tim Blackstone dan Satuan Sabara Polres Klaten melakukan patroli dan razia pekat di wilayah hukum Polres Klaten. Razia ini menyasar sejumlah tempat yang dicurigai menjual minuman keras yang berkedok toko kelontong. Sementara itu, untuk mengelabui petugas, para penjual miras sengaja menyembunyikan miras di dalam almari pakaian. Selain menyasar penjual miras berkedok kelontong, tim juga mendatangi tempat hiburan malam. Selain memeriksa pengunjung karaoke dan pemandu lagu, polisi juga menggeledah tempat tersebut. Hasilnya, polisi berhasil menemukan dan mengamankan sejumlah botol miras yang disembunyikan oleh pemilik tempat hiburan di dalam kendaraan roda 3, di dalam kios bekas pasar yang sudah tidak digunakan. Miras-miras tersebut kemudian diangkut oleh polisi untuk diproses lebih lanjut. Pekat malam ini, tadi kita mengadakan dua lokasi, alhamdulillah kita dapat hasilnya. Yang satu, jual miras berkedok toko kelontong. Kemudian yang kedua, karaoke, namun dia mengelabui minuman kerasnya, ditaruhnya di ruko di belakang. Jadi kalau kita dari periksa di dalam di beberapa ruangan, itu tidak diketemukan minuman keras. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.